Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipa yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa tentu saja mampu mengangkat nama mereka. Tentu saja kali ini semakin viral dan juga ramai diperbincangkan. Namun tentunya ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipa yang kali ini unggahan IGS milik dari Cut Sipa tentunya viral di media sosial. Nah, sobat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan secara langsung oleh Haris Priza dan juga Cut Sipa mengenai apa yang terjadi saat ini. Tentu saja kabar tersebut sangat begitu mengejutkan bahkan menghebohkan. Nah, sobat Mimin, dengan hal tersebut kali ini di mana IGS milik dari Cut Sipa bikin merinding bagi yang membacanya soal jodoh. Cut Sipa pun menuliskan lewat IGS pribadinya bahwasanya kalau jodoh itu urusan yang di atas dan jodoh juga bukan hanya tentang cinta katanya ya guys, namun pernikahan ataupun jodoh menyangkut segala sesuatunya tentang siap menerima keadaan dan juga kekurangan masing-masing, bahkan siap kecewa, siap sakit hati, bahkan siap merana, ungkap dari Cut Sipa. Hal tersebut tentu saja membuat para fans dibikin baper dan juga sedikit merinding dengan apa yang diungkap oleh Cut Sipa. Bahwasanya apa yang dikatakan oleh Cut Sipa memang benar ya guys. Nah, sahabat Mimin, silakan tuliskan pendapat dan juga harapan kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.